Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat, anggota Satgas bersama warga Dusun Kalongan RT 8 RW 4 Desa Jatimulyo bersinergi membersihkan parit di tepi jalan aspal baru agar saluran irigasi dapat berjalan dengan lancar. Sebagai wujud kemanunggalan TNI dengan rakyat di tengah sasaran fisik dan non-fisik pada program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, anggota Satgas bersama warga Dusun Kalongan, RT 8 RW 4 Desa Jatimulyo bersinergi. Gotong royong membersihkan parit di sepanjang jalan aspal baru. Hasil dari program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro. Pembersihan tepi jalan baru tersebut menggunakan alat sederhana seperti cangkul, arit, dan lain sebagainya. Samad, warga Dusun Kalongan menjelaskan, kegiatan kerja bakti tersebut bertujuan untuk merawat jalan aspal yang telah selesai dibangun. Dengan membersihkan parit di tepi jalan aspal tersebut dapat menjaga kelancaran laju perairan. Ini kegiatannya bersih-bersih, yang pinggirannya jalan yang dibangun baru, tujuannya supaya air ini berjalan dengan lancar. Membetuli apa saluran-saluran air yang di pinggir-pinggiran supaya jalan baru ini berjalan dengan lancar. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian warga setempat terhadap jalan aspal yang sudah jadi. Dan dengan demikian dibuatnya parit tersebut dapat menjaga usia jalan di Dusun Kalongan Desa Jatimulyo. Dari Bojonegoro, Tim Liputan Satelit TV, mewartakan. Ayo padha berarti.